Ciomas, Kabupaten Bogor, terpaksa antri menunggu giliran untuk mendapat uang tunai secara manual. Berikut laporan dari Korwil PM SSNI Bogor. Akibat belum memiliki ATM dari bank manapun, sebanyak 401 keluarga dan warga keluarga harapan sejumlah 400 kabupaten Bogor terpaksa ini nggak tahu gimana sih. Giliran masuk ke kantor Kecamatan Ciomas. Emang wajib print? Warga yang belum memiliki ATM ini sebenarnya telah ditangani oleh Bank Mandiri selaku pihak yang mencairkan dananya melalui proses migrasi. Namun pada proses migrasi tersebut kerap kali memunculkan kesalahan pada saat dilakukan verifikasi data dari keluarga penerima manfaat akibat terjadinya kesalahan data nama ataupun nomor induk keluarga. Rencananya keluarga penerima manfaat yang belum memiliki ATM tersebut akan kembali dimigrasi oleh pihak Bank Mandiri agar mereka tersebut bisa mendapatkan. Seorang perempuan yang berprofesi sebagai penyanyi karena diduga terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Tersangka berinisial RS tersebut beberapa tahun lalu pernah tersangkut kasus tindakan asusila dengan menggunakan seragam ASN dan videonya tersebar di media sosial. Kapolrestabes Bandung, Komisaris Besar Polisi Umum Sampurna Jaya mengatakan ditangkapnya tersangka merupakan hasil pengembangan dari kasus tertangkapnya 5 orang tersangka sebagai pemasok narkoba jenis sabu. Dari tangan para tersangka, polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti berupa narkotika jenis sabu seberat 87,5 gram, pil ekstasi sebanyak 23 butir, dan 8,2 gram tembakau sintetis. Dari 6 tersangka ini, salah satunya ada public figure di mana sebagai mantan penyanyi, seorang wanita, beberapa tahun, dia mantan penyanyi dengan Indonesia. Kemudian, juga yang tersangka ini, kita proses lagu dulu dah. Lagunya enggak nih. Lagu dulu ya. Ini lagunya dia. Thank you.
Retro. Bisa lihat Rintos sih, emang garing red ya? Emang gue bisa lihat dia nggak? Ada tuh, muncul sih. Di gue kok cuma. Udi, udi. Belakangnya apa sih itu? Kayak di gue gitu. Bisa ya? Kak Jos, siap ya Kak Jos? Oke. Eh kesini harusnya kameranya sih. Ke bawahnya ngeliatnya soalnya kesana. Oke okay deh, thank you bang. Ya, aku Kak Jos, yeah. Kita saat ini ada di program Ngobrol Bareng. Iya, sejam ke depan ya kita akan sama-sama dengan semua pendatang baru dari Belantika Musik Rohani. Betul tentunya sekali. Ya karena memang ini lagi masa pandemi, jadi kita upayakan dengan cara Zoom meeting ya di siang hari ini. Dan untuk hari ini kita sudah bergabung dengan satu grup musik rohani namanya Abba Worship ya. Tapi siang hari ini karena memang personil yang lain itu gitu kan? Betul, karena kesibukan jadi hanya diwakili oleh satu perwakilan dari Abba Worship ini. Dan tadi lagu yang kita dengarkan ini adalah single dari Abba Worship yang judulnya Langit Mulia. Langit Mulia. Dan siang hari ini kita akan bahas nih tentang single ini ya, Langit Mulia dari miliki Abba Worship. Kita akan tanya-tanya ya. Langsung saja kita akan sapa yang sudah bergabung siang hari ini dari Abba Worship, ada Kak Joshua Iwan. Selamat. Halo, siang. Siang, Kak Joshua. Halo, selamat siang teman-teman semua. Iya, ini bersama keluarga Gracia di sini di kota Cirebon. Oke, siap. Oke. Iya, dan Kak Joshua, ada di mana sekarang? Di Jakarta? Di Tangerang, Serpong tepatnya. Oh, Tangerang, Serpong ya, walaupun jauh tapi kita tetap dekat ya di sini. Karena memang pasti lewat Zoom ya. Iya, dan mungkin boleh perkenalkan dulu nih Kak Joshua di Abba Worship ini sebagai siapa dan sebagai apa gitu ya. Betul. Karena kan pasti banyak ya personilnya, tapi kali ini diwakilkan dulu oleh Kak Joshua sendiri. Silakan Kak Jos. Jadi Abba Worship ini sebenarnya adalah tim praise and worship ya dari gereja lokal kami, namanya Abba Loh Barat. Jadi memang ini bukan band rohani atau band musik begitu. Jadi memang kalau ditanya personelnya siapa sih Abba Worship, ya kami personelnya semua teman-teman yang melayani setiap hari Minggu gitu ya di gereja lokal kami. Okay. Memang kita kan memang lagi ngerjain beberapa single. Nah, itu nanti juga akan berganti-gantian teman-teman yang pemain musiknya, yang nyanyi, gitu kan. Nah, kebetulan saya memang worship pastor-nya di gereja ini dan yang lead project inilah ya untuk kita bikin beberapa single ini. Nah, kurang lebih begitu. Jadi, memang kita bukan lebih ke kayak band rohani yang anggotanya berapa orang gitu, terus itu terus gitu ya. Tapi kita lebih ke tim praise and worship gereja lokal yang bernama Abba Loh Barat. Nah, kita kasih nama tim worship kita tuh Abba Worship. Nah, kurang lebih gitu. Oke. Okay. Kabar kita. Memang personilnya sendiri ini cukup banyak berarti ya, Kak ya? Bisa dikatakan semua pelayan yang ada yang di... Ya, kalau yang disebut, ya? Disebut Abba Worship tuh siapa aja? Ya, teman-teman semua nanti yang melayani di gereja lokal kami tuh semuanya kita sebutnya tim Abba Worship. Jadi lebih kayak gitu sih konsepnya dari kita ya. Iya, berarti kalau kebetulan saya memang yang memimpin mereka lah selama beberapa tahun. Oke, berarti Kak Joshua mungkin bisa dikatakan sebagai youth pastor-nya ya?
gitu ya. Worship pastor. Jadi kalau di kita kan ada khusus bagian yang praise and worship itu kita menyebutnya worship pastor lah. Nah, saya kebetulan di sini. Oke, berarti kalau Rinto dan Winnie bergabung pelayanan di sana bisa langsung jadi. Boleh, ya? Langsung jadi apa worship sudah langsung. Iya, mainnya main bisa main semuanya. Main drum bisa. Oh. Terus main apa lagi kamu Rinto? Oh, di sini ceritanya kita butuh pemain seruling ini. Oh, bisa juga dia. Kajus tenang aja. Saya bisa main harpa gitu ya, boleh itu ya. Tapi dia serulingnya lubangnya banyak banget. Saya ini biasa manggung di ini, apa namanya? Grup-grup pantura begitu. Oh, gitu ya. Jadi promo ya. Di Cirebon kan emang terkenalnya dengan itu ya, tarling ya. Tarling ya, gitar suling. Gitar suling. Oke, mantap. Oke, kembali lagi ke Joshua nih ya, untuk Abba Worship sendiri ya. Kalau boleh tahu, siapakah orang-orang yang terlibat di dalamnya? Artinya begini, apakah memang ini untuk youth saja, anak-anak muda sendiri, dengan kalangan usianya yang berapa sih, Kak? Atau mungkin justru ini adalah umum gitu ya. Yang penting mereka adalah semua pelayan gereja tadi kan. Tidak ada batasan usia ya, gitu ya. Iya, tidak ada batasan usia. Semua terlibat di dalam Abba Worship ini. Jadi kalau di tempat kami itu punya salah satu prinsip namanya intergenerational. Jadi kita tuh berusaha untuk mengakomodasi semua usia tuh bisa melayani Tuhan gitu ya. Nah tapi memang kan bermain musik, terus kemudian kan komitmen untuk melayani dalam pelayanan musik itu kan menyita waktu, energi, harus ngulik lagu, harus mempelajari ini itu. Jadi akhirnya memang usia-usia keluarga muda dan ke bawah. Jadi mulai usia-usia keluarga muda, profesional muda, mahasiswa, pelajar. Akhirnya di usia-usia itu yang lebih banyak gabung sih di tim Abba Worship kita, walaupun yang sudah cukup apa ya, usia 50-an ada nggak? Ya ada, tapi memang jumlahnya sedikit lah, sekitar 10% aja. Nah, dari karya-karyanya sendiri memang kita mencoba mengarahkan lebih kepada untuk yang profesional muda ke bawah ya. Warna-warna lagu, terus kemudian karakteristiknya, kita memang lebih ke profesional muda ke bawah gitu. Oke. Nah, kalau untuk single Langit Mulia ini sendiri, single keberapa, Kak? Apakah single pertama atau memang sebelumnya sudah pernah mengeluarkan single-single yang lain? Kalau yang kita publish secara beneran gitu ya, yang memang kayak official publishment gitu ya, ini yang pertama kali. Ini yang pertama. Sebelumnya kan kita memang ada lagu-lagu yang kita bikin sendiri, terus kemudian dinyanyikan di ibadah-ibadah kita, nah itu udah ada beberapa lagu. Lalu kemudian teman-teman kayak rembukan gitu ya, terus kemudian mereka berpikir kayak, yuk kita bikin yang agak serius gitu yuk, yang lebih apa ya, kalau istilahnya tuh bukan rekaman rumahan gitu ya, karena mereka biasanya dulu tuh sebelumnya rekaman di gereja, kan ada beberapa yang punya alatnya apa segala macam, kayak home recording gitulah. Nah, terus kemudian yuk kita agak serius, kita di arrangement dengan serius, diproduksi dengan serius gitu kan. Terus kemudian makanya minta tolong Revivo juga untuk bantuin kita untuk publishment-nya. Nah, ini pertama kali kalau yang benar-benar apa ya, kayak official gitu, ini pertama kalinya kita launching single. Oke, nah ini pengerjaannya boleh tahu nggak sih berapa lama ya untuk lagu singlenya ini sendiri? Apakah sebentar ini atau justru udah cukup lama gitu ya? Atau mungkin karena memang pandemi jadi agak terhambat atau justru karena di masa pandemi ini loh Kak Jos, akhirnya ini ada sebuah ide gitu ya, yuk kita bikin yang serius. Menarik nih. Jadi kita punya mimpi untuk apa ya, menggarap satu lagu dengan benar, dengan serius, dengan profesional tuh udah lama. Udah bertahun-tahun kita pengen. Nah, tapi kesibukan pelayanan tuh memang kadang-kadang ini ya, tiap minggu kan harus pelayanan ini itu. Terus kebetulan memang teman-teman tim kita tuh bukan full-time musician. Jadi mereka tuh benar-benar apa ya, ada yang kerja punya bisnis, ada yang kerja kantoran, dan yang full-time bermusik itu paling cuma 1-2 orang aja dari seluruh tim kita. Nah, ini kendala juga sih bagi kita ya. Jadi selama sebelum pandemi, itu kita berangan-angan aja. Ayo, pengen yuk, gitu kan. Tapi nggak kejadian. Nah, justru gara-gara pandemi ini, kan segala sesuatu kita online ya. Kita online,
WFH terus orang ya. tuh tiba-tiba belajar gitu, gimana ya record ini apa segala macam. Terus juga nggak tahu ya, mungkin waktu juga tiba-tiba jadi lebih ada lah, nggak harus ngantor kan, mereka bisa ngatur sendiri apa segala macam. Nah menurut saya justru gara-gara corona ini jadi make it happen gitu, yang tadinya cuman kayak ayo dong, ayo dong, ayo dong. Nah, ini malah jadi kejadian nih karena corona. Jadi kita sedikit banyak juga ya bersyukur juga sih dengan adanya dorongan kondisi pandemi ini gitu. Iya. Nah, berarti untuk proses recordingnya sendiri Kak, ini apakah berada di satu studio, satu tempat yang sama atau betul, memang di rumah masing-masing dengan peralatan yang secara mobile ya mungkin ada yang punya sendiri atau memang satu alat tapi bergantian gitu Kak. Jadi ini produksinya kita dibantu sama J-Tunes Studio, namanya J-Tunes. Nah itu teman sahabat baik saya lah, namanya Yusuf Finardi. Dia sering bantuin juga ya produksi lagu-lagu rohani, lagu-lagu sekuler, dia banyak sekali membantu. Nah proses pengerjaannya barengan dengan dia ini kita justru cukup cepat karena untuk musik semuanya pakai studio dia, terus kemudian untuk vokalnya kita rekaman di studio namanya Soundverf, tempatnya Bonar Abraham, basisnya Glenn Fredly ya, almarhum. Nah, jadi untuk vokal di studionya Soundverf ini, tapi untuk musik semuanya di J-Tunes. Dan itu pengerjaannya sih cepat ya. Kita cuman paling seminggu untuk musik, kalau untuk recording-nya doang ya. Recording-nya doang tuh seminggu aja karena memang udah fix semuanya. Lalu untuk vokalnya sendiri, nah kebetulan yang nyanyi lagu ini tuh namanya Faith. Ya, tadi kayak nama cangkirnya tuh. Cangkirnya Cindy ya. Cangkirnya Cindy. Dia baru umur 15 tahun, lagi ikut The Voice Kids, lagi masuk jadi finalisnya The Voice Kids. Nah itu juga satu kali take doang, satu session take doang, langsung langsung beres semuanya. Jadi pengerjaan sih cukup cepet ya untuk recordingnya. Iya, memang suaranya sudah cukup matang tadi ya, sudah cukup. Soalnya udah enak banget ya, dan memang ya, siap begitu ya. Betul, untuk ya, disuguhkan buat semua umat Kristiani di seluruh dunia ya. Nah, Kak Joshua, mungkin saya juga jadi penasaran ya, kalau tadi kan dikatakan bahwa ini sebetulnya berkat tersendiri ya dengan situasi pandemi ini, justru cita-cita itu akhirnya Tuhan izinkan, ya kan? Dengan proses yang tidak lama-lama juga, tapi cepat. Nah, kalau dari lagunya sendiri nih, siapa yang mungkin memilihkan gitu ya, kira-kira kok ini kita mau aransemen musiknya ke sini aja deh, gendernya ke sini aja, genrenya ke sini gitu kan. Nah itu siapa? Apakah Kak Joshua atau rembukan lagi gitu ya untuk bisa menyanyikan tadi judulnya adalah Langit Mulia. Nah, ini menarik nih lagu Langit Mulia nih. Ini lagu yang saya ciptakan sebenarnya 12 tahun yang lalu. Oh, 12 tahun yang lalu ya. Lama terpendam 12 tahun yang lalu. Pasti ada sesuatu ya, ada kisahnya nih dari lagu ini ya. Waktu itu saya lagi baca kitab Wahyu itu loh, yang 24 tua-tua melempar mahkota. Nah, itu saya lagi baca itu, terus kemudian kayak membayangkan gitu perasaan Yohanes yang mendapat penglihatan itu, terus dia ngelihat penyembahan di surga tuh, saya ngebayangin Yohanes gimana ya, dia pasti kagum sekali, dia pasti kayak terpesona, kayak tersentuh gitu kan. Nah, ketika saya membayangkan perasaan itu, lalu muncul gitu lagu ini. Jadi lagu ini tuh sebenarnya kalau secara soul-nya tuh ingin apa ya, ingin mengajak orang yang mendengar dan menyanyikan itu, sebenarnya mencicipi sedikit kira-kira tuh kayak gini loh, penyembahan di surga tuh nanti kita akan feel-nya tuh kayak gini nih. Kita akan penuh kekaguman, kita akan kayak, wah Tuhan itu luar biasa ya, kayak gitu banget ya. Nah itu 12 tahun yang lalu. Mimpi banget, ayo kapan ya ini digarap. Nggak kejadian-kejadian kan. Terus kemudian akhirnya dibantu sama yang tadi tuh, Yusuf Winardi, di J-Tunes tadi, kita ngobrol. Nah dia yang lebih banyak menolong kita di aransemen. Walaupun pemain keyboard kita yang ada di lagu ini namanya Yap Yuan, dia juga yang ngasih apa ya, ngasih ide dasar lah. Dia ngasih ide dasar pengennya kayak gini nih. Dan memang lebih ke anak muda kontemporer ya, pengennya memang ke yang kontemporer. Nah, lalu sama Yusuf Nardi ini dibantu untuk
di-shape lah, di-shape supaya jadi lebih bagus. Nah, itu proses tektoknya sebenarnya cukup sederhana dari saya yang bikin lagu, mm-hmm. terus kemudian Yuan, pemain keyboard kita, musik director yeah. kita yang ngasih basic mm-hmm. idea, lalu ketemu Yusuf Finardi yang dia shaping, dia finalkan, jadilah aransemen finalnya kayak seperti yang didengar tadi. Gitu prosesnya. Oke, nah tadi kan Kak Joshua sempat bilang juga bahwa banyak lagu-lagu yang sebenarnya sudah tercipta juga ya, tapi yang baru serius ini baru satu nih. Iya. Yeah. Nah, ada rencana nggak Kak untuk lagu-lagu yang memang sudah pernah dinyanyikan di gereja, itu akan nanti benar-benar dibuat seperti lagu Langit Mulia ini. Di benar-benar dibikin apa ya, serius gitu rekamannya. Yeah. Ya, nah ini lagi berjalan. Jadi setelah Langit Mulia ini kita terus jalanin lagu-lagu berikutnya, termasuk teman-teman yang lagi menulis lagu, ada beberapa yang udah punya lagu disimpan-simpan selama ini malu-malu dikeluarin. Harus dikeluarkan. Kemudian ngeliat ini, jadi aku juga punya lagu nih, segala macam. Jadi kita lagi proses mengerjakan. Jadi targetnya tahun ini dari mulai Maret nanti ya sampai akhir tahun tuh. Ada 5 lagu lagi yang kita akan launching secara serius gitulah, profesional. Mini album gitu. Ya berarti jadi ya. Jadi mini album ya. Nanti ujungnya kita akan jadi mini album, betul. Okay. Nah, alasannya Kak, untuk lagu yang pertama kali dipilih yaitu Langit Mulia dibandingkan dengan lagu-lagu yang lain. Alasannya apa nih Kak? Kenapa memilih lagu ini yang pertama kali diseriusin? Nomor satu ya. Pasti ada alasan tertentu. Ya, dari sekian banyak lagu kan kita juga konsultasi ya sama si Yusuf Finar. Ya kita juga ngobrol. Satu, kita tuh kalau milih lagu yang kita sangat tekankan tuh lirik. Jadi memang kita pengen ada kedalaman di dalam lirik lah. Nah, kemudian yang kedua yang kita juga pilih berdasarkan juga apa ya, nuansa. Nuansanya tuh masuk nggak sih dengan apa ya, dengan karakteristik orang-orang yang memang kita sasar mau denger, terutama kan anak muda kontemporer ya. Apakah lagunya tuh kira-kira masuk atau enggak. Terus kemudian yang ketiga, kita juga pengen punya warna sendiri sih. Jadi memang apa, worship ini berusaha untuk menemukan warnanya tuh lagunya seperti apa. Nah, dari sekian lagu memang ada beberapa yang dipilih sih. Ada beberapa yang dipilih, makanya akan dikerjakan semua. Nah, yang pertama kenapa yang dipilih lagu Langit Mulia ini juga karena memenuhi 3 hal yang tadi ya, kriteria yang kita coba cari. Terus kemudian juga Yusuf Finardi juga ngasih masukan sama kita, kayaknya ini juga bagus nih untuk dimunculin pertama kali. Terus teman-teman juga setuju, ya udahlah. Jadi akhirnya kita jadikan ini jadi proyek pertama kita, gitu. Oke. Kemudian apakah ini sudah tersedia kan di beberapa platform digital ya? Seperti YouTube mungkin, gitu? Ya, jadi dari Insight dan Revivo menolong kami, ini semua platform online, mereka menolong kami untuk publish di semua platform yang ada. Itu sudah ada semua, jadi bisa mendengarkan di platform online apapun, gitu. Iya. Okay. Kita juga sudah munculin musik video kita di YouTube juga sih. Sudah ada ya. Iya, nanti kita bisa lihat ya Keluarga Gracia di YouTube juga. Langsung nanti ketik Abba Worship aja udah muncul di situ. Betul. Ya lagunya. Langit Mulia. Iya. Oke, baik. Sedikit bocoran nih, Kak Jos, untuk lagu berikutnya apakah semua worship ataukah nanti ada praise-nya juga di dalam album ini? Ada beberapa lagu praise yang sudah disiapin juga sih. Jadi memang, walaupun memang banyaknya worship, karena kita memang dengan sengaja lebih mengarah ke lagu-lagu pelan gitu ya. Tapi beberapa lagu praise juga yang akan direcord juga. Baiklah. Ya, sebelum kita mengakhiri obrolan kita siang hari ini, Kak Joshua, mungkin ada yang mau disampaikan dari Abba Worship untuk pendengar setia. Closing statement ya. Ya, silakan. Silakan, Kak. Kalau dari saya ya, penyembahan itu kan kekaguman gitu ya. Jadi ketika kita kagum pada sesuatu, kita tuh sebenarnya sedang menyembah. Nah, itu yang memang lagi mau disampaikan lewat lagu Langit Mulia itu. Ketika kita berhenti mengagumi Tuhan, sebenarnya kita pelan-pelan berhenti untuk menyembah Dia. Nah, berharapnya lewat lagu Langit Mulia itu kita diingetin lagi bahwa Tuhan itu layak loh, Tuhan itu dahsyat loh, Tuhan itu melakukan segala perkara dan tinggal dalam kemegahannya. Nah, berharap dengan kekaguman yang muncul kembali, hati menyembah kita juga muncul kembali.
luar biasa. Oke. Okay. Itu pesan yang baik sekali ya buat kita semuanya, baik anak muda ataupun juga sekalipun kita sudah di usia yang nggak muda ya, kejus ya, tapi lagu ini tentunya boleh membawa kita nih lebih kagum kepada Tuhan. Betul. Dalam bentuk penyembahan. Supaya kita on fire terus ya, untuk menyembah Tuhan ya. Oke, baik. Kak Jos, kita tunggu untuk lagu yang berikut-berikutnya ya, Kak Jos ya, di tahun ini ya. Dan semoga pelayanannya selalu menjadi berkat untuk semua orang. Dan tetap semangat ya. Sehat selalu ya, Kak Jos, dengan semua teman-teman di Aba Worship ya. Kita akhiri dulu. Terima kasih, Kak Jos. Siang hari ini sudah menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang sama kita untuk memperkenalkan Aba Worship dan juga single-nya ya. Salam buat teman-teman Aba Worship yang siang hari ini mereka karena kesibukan jadi nggak bisa ikut. Terima kasih, suara kasih ya. Oke. Terima kasih, Kak Jos. Tuhan memberkati. God bless. Oke, progresi yang nggak terasa nih ya. Tadi obrolan kita udah cukup lama juga, udah selesai. Sudah cukup ya, mengenal ya. Benar, dan lagunya nanti boleh Anda request di Suara Gracia. Dan kita sekarang mau dengarkan dulu lagu berikut ini ya, masih di program Afternoon. Untuk yang mau bergabung, kirim-kirim salam dan ucap, dan juga mau apa? Mau request lagu, boleh banget ya. Kita masih punya waktu ya. Tapi kita dengerin dulu nih lagu lengkap dari Aba Worship dengan judul Langit Mulia. Thank you, Kak Joshua. Kak Cindy, thank you. Thank you. Yo, bye-bye. Tuhan berkati. Shalom. Tuhan berkati juga. Yeah.